Jejak Sinaga. Kali ini aku sedang berada di Kepulauan Riau, bagian Si Api-Api, tepatnya di Pulau Halang. Untuk ke pulau ini dari bagian Si Api-Api tadi kalian bisa melihat sendiri di video awal. Aku menggunakan feri untuk penyeberangan. Jam lebih kurang ya. Jadi di tahun 2023 ini Pulau Halang sekarang sudah seperti ini, teman-teman. Mungkin dari kalian yang menonton video ini sudah pernah berkunjung di pulau ini. Sekarang keadaannya sekarang sudah banyak perubahan sih menurut aku ya. Nah, di sini itu teman-teman rumah-rumah, semua rumah-rumah panggung ya. Meskipun begitu rumah panggung, tapi semuanya di apa itu? Lantai itu lantai batu, teman-teman. Nah, situ dia sebagian juga ada papan gitu lah. Bisa kalian lihat sendiri itu tukat-tukatnya, ada yang sudah dari apa, dari cor-coran, juga ada dari kayu-kayu juga. Ada, tapi kebanyakan dari kayu sih. Untuk cocoran ini biayanya mahal tuh. Nah, di pulau ini juga itu ya salah satu yang tersulit yang aku tahu sih. Ya salah satunya itu air, teman-teman. Karena air di sini tuh airnya asin-asin semua gitu. Kalau untuk mandi, nyuci itu kita tuh masyarakat di sini tuh mengharapkan air hujan ya. Air hujan, kalau nggak ada air hujan ya gawat lah. Beli air galon lah paling man. Jadi di pulau ini tuh penghasilan utamanya itu adalah ikan asin ya. Ya salah satunya itu bahan baku pembuatan belacan. Aku nggak berani sih mau buat, gimana ya, mau buatin video pengolahan belacan itu. Cukup ekstrim sih sebenarnya kalau kalian lihat sih, tapi nanti di mungkin ya, kalau kan kalian pengen penasaran, kalian boleh komen di bawah, teman-teman. Nanti biar aku beranikan dirilah aku buatin videonya nanti. Takutnya kalau aku buat videonya nanti takut gimana ya, bro. Apa nih yang punya pos-pos gudang ini nanti takutnya marah ya, teman. Karena cukup ekstrim sih belacannya. Oke, teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Mungkin itu saja dari Jejak Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.